Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Jempol Unik A4. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengatasi wajah memar, wajah kaku akibat setelah menggunakan las listrik. Oke. Wajah ketika memar, ketika kaku setelah menggunakan las listrik, itu biasanya diakibatkan kita ketika mengelas tidak menggunakan helm pelindung. Jadi kita hanya menggunakan kacamata saja. Dalam jangka waktu yang lama, mengelas dengan tidak menggunakan helm pelindung itu bisa berakibat kepada wajah kita menjadi memar, menjadi kaku. Oleh karena itu, menurut pengalaman saya, inilah cara yang biasa saya lakukan. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Dari dua cara ini, mari kita simak bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Bermanfaat buat Anda, ladang pahala buat kami. Jangan lupa, sebelum Anda simak, like, komen, dan subscribe tentunya. Jangan lupa lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Jempol Unik A4. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa menebar manfaat bersama-sama. Oke, mari kita simak tutorialnya sebagai berikut. Nah, ini dia obatnya. Nah, kalau saya biasanya dengan cara seperti ini. Kita kupas dulu. Seperti ini, lalu kita belah. Setelah kita belah seperti ini, lalu kita gunakan pada wajah, tempelkan pada wajah. Nah, untuk cara yang pertama ini, kita tempelkan di seluruh bagian muka. Dan dilakukan dengan cara tidur-tiduran, berbaring seperti ini, agar si buah ini tidak jatuh. Caranya seperti ini. Nah, cara ini saya anjurkan bagi kawan-kawan tukang las yang tidak punya blender. Dalam keadaan kepepet, dalam keadaan di tempat kerja, jadi gunakanlah pakai dengan cara ini. Adapun jika Anda sudah di rumah, sebaiknya agar lebih menyeluruh, gunakan cara yang kedua ini. Untuk cara yang kedua, yaitu dengan potongan-potongan tadi kita blender.
Nah, selanjutnya kita tuang dalam piring. Jadi bentuknya seperti ini, seperti diparut, jangan terlalu halus. Oke, kemudian kita tempelkan di wajah dengan merata. Jadi caranya seperti ini, sambil berbaring, Anda tempelkan pada bagian wajah yang terasa memar. Dan dengan cara ini, hasilnya akan lebih menyeluruh. Jangan lupa pejamkan mata saat Anda menggunakan ini agar airnya tidak masuk ke dalam mata. Seperti Anda pakai masker. Seperti ini caranya, Mas Bro. Harus bisa rata seluruh muka, termasuk hidung, karena hidung ini biasanya terlalu yang termasuk paling dekat dibanding pipi dan bagian wajah yang lain. Oke, begitu cara yang kedua. Gunakan ke seluruh muka dan hasilnya akan terasa dingin dan akan menjadikan mengobati sel-sel kulit yang mati akibat memar di wajah setelah mengelas. Tetap semangat. Dari dua tutorial tadi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan para tukang las. Tinggal pilih mau cara yang pertama atau yang kedua. Cuma kalau untuk lebih meratanya, kita pilih cara yang kedua. Untuk yang tidak mempunyai blender atau dalam keadaan darurat, bisa gunakan cara yang pertama. Mudah-mudahan keduanya bermanfaat. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa dan buah apa yang tadi yang saya buat untuk menjadi obat wajah memar, wajah kaku. Itu adalah bengkoang dan harganya cukup murah. Anda tinggal membawa uang 5.000 sudah dapat banyak. Jadi obatnya sangat murah, gunakan obat-obat alami saja. Itu yang biasa saya lakukan dan mudah-mudahan kali ini apa yang saya berikan menjadi manfaat untuk orang banyak. Oke, bermanfaat buat Anda, ladang pahala buat kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Jempol Negara 4. Saya pamit. Salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jempol unik apa? Mata.